di maling, Mbak. Astagfirullahalazim. Ya, sabar ya. Ya, nyong ana aplikasi panic button sing Polres Tegal. Tak pencet ya, ya. Nah, wis yuk. Ya, sabar ya, yuk. Engko jalan maning polisinya teka. Ya, sabar ya, yuk. Kemudian ada permintaan SOS dari masyarakat atas nama para jika ayo ini daerah. Siap, langsung saya sampaikan jajaran. Jajaran agar 86 termonitor dari GTMCC panic button berbunyi untuk lokasi supermarket Slawi agar tidak jajaran terdekat untuk mendatangi TKP sampai sini 86. Kijang Sabara 86 Undan. Kejadian di supermarket, silakan bergerak untuk melakukan penyekatan. Sampai sini jajaran 86. 86 komandan. Padang, laku terpantau melintasi simpang 4 Pelen ke utara, Padang. Jajaran Naga 86, pelaku terpantau CCTV GTMCC melintas simpang 4 Pelen arah utara. Sampai sini 86 jajaran jajaran zebra monitor segera melaksanakan penyekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera masyarakat Kabupaten Tegal. Saya KBP Dwi Agus Priyanto, Kapolres Tegal. Hari ini pada momentum ulang tahun Polri ke-73, kita Polres Tegal berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dinamika tantangan tugas baru kita respon. Salah satu wujudnya adalah Polres Tegal telah membangun sistem yang namanya Galawi Traffic Management Center dan Command Center. Ini adalah sistem yang mengintegrasikan beberapa aplikasi. Yang pertama, kita ada sistem pantuan CCTV. Kita memiliki 80 titik CCTV. Kemudian kita juga memiliki Intelligent Management Media. Ini adalah pantuan trending topic.
media online dan media sosial. Kemudian kita juga memiliki sistem patroli berbasis GPS. Di sini kita bisa melihat pergerakan patroli kita untuk berupaya semaksimal mungkin mendekat kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kita juga memiliki aplikasi yang kita sebut si Poci, sistem pelaporan cepat dan terintegrasi. Ini adalah sistem yang akan mengakomodir laporan langsung dari masyarakat real time dari lokasi kejadian, baik itu kebakaran, kecelakaan lalu lintas maupun TKP tidak pidana. Dari informasi masyarakat yang terintegrasi dalam si Poci ini, kita akan merespon patroli terdekat kita akan segera mendatangi TKP. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan quick win kita, quick respon kita terhadap aduan ataupun keluhan masyarakat. Mudah-mudahan dengan upaya kita membangun sistem GTMCC ini, upaya Polres Tegal untuk semakin hari memberikan pelayanan lebih baik, mendekat kepada masyarakat akan semakin dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tegal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.